Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channelnya Dewi Ayu. Apa kabar teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun, dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk tema makeup kali ini, Dewi Ayu akan bikin makeup tutorial Barbie ya, princess. Diperuntukkan untuk anak-anak. Langsung aja kita ke tutorialnya. Untuk awal-awalan, kita semprotkan terlebih dahulu setting spray dari produk Pixi. Untuk pemakaian kedua, kita pakaikan terlebih dahulu pelembab. Untuk pelembabnya masih menggunakan produk dari Pixi juga. Kali ini foundationnya Dek Ayu menggunakan foundation dari produk Pixi, yaitu Dewi Cushion. Di tap-tap aja dengan menggunakan spon. Oh ya, ini sponnya Dek Ayu menggunakan spon dari produk Expert Premium ya. Teksturnya itu lembut banget, jadi awet juga untuk dipakai, nggak cepet robek. Untuk pemakaian foundationnya, Dewi Ayu gunakan sampai ke leher karena nanti adeknya nggak pakai kerudung, biar nggak terlihat belang nantinya. Dilanjut untuk pemakaian contour. Ini untuk contour, Dewi Ayu pemakai contour kering dari produk Pixi. Untuk pemakaian blush on dalam, ini Dewi Ayu menggunakan blush on dalam dari produk Pixi. Untuk mengunci si foundation agar tidak cepat longsor ataupun crack, ini Dewi Ayu menggunakan bedak padat dari Pixi. Setelah itu dibersihkan dengan menggunakan brush. Untuk kontur luar, ini Dewi Ayu mengambil warna coklat muda ditambah warna pink agar terlihat lebih natural. Untuk eyeshadow, ini Dewi Ayu mengambil warna pink termuda yang ada di palette beauty. Untuk di bagian bawahnya kita samakan warnanya. Kali ini eyeliner Purbasari yang Dewi Ayu pakai. Tips buat bikin eyeliner agar nggak blember ataupun keriting, jadi untuk di bagian ujung kelopak mata luar kita tarik terlebih dahulu. Setelah itu kita baru membuat garisan eyeliner. Untuk maskara, ini Dewi Ayu menggunakan produk dari Maybelline. Ini nggak usah pakai bulu mata palsu karena bulu matanya itu udah lebat. BTW, kita lanjut ke bagian alis. Untuk alis, Dewi Ayu menggunakan produk dari Pipa. Kalau produk Pipa ini sejuta umat. Untuk membuat alis, terlebih dahulu kita membuat garisan bingkai. Setelah itu kita pertegas untuk garis bingkainya. Ini Dewi Ayu menggunakan produk dari Nongcat. Kita isi untuk bagian dalamnya. Nah, ini untuk bagian dalamnya Dewi Ayu menggunakan eyebrow gel dari Kiss Beauty. Cukup dibaurkan aja ke seluruh bagian dalam alis.
Setelah itu kita rapihkan dengan menggunakan foundation. Ini foundationnya Ayu menggunakan foundation dari produk LT Pro yang Plum Rose. Setelah itu kita tutup dengan menggunakan bedak padat. Lalu kita rapikan kembali alisnya. Untuk di bagian lipstick, Dek Ayu akan bikin lipstick ombre. Terlebih dahulu kita baurkan untuk di bagian garis luar bibir itu dengan menggunakan blush on yang warna peach. Setelah itu dikasih high glitter hojo untuk di bagian hidung, di atas bibir, di atas dagu, dan untuk di bagian jidat bagian tengah ya. Setelah itu pemakaian blush on. Nah, ini untuk blush on Dewi Ayu pertegas kembali dengan menggunakan produk dari Palette Beauty. Untuk di bagian dalam bibir, ini Dek Ayu menggunakan produk dari Wardah yang nomor 07, itu warnanya merah merona. Kita tap-tap aja dengan menggunakan jari tangan biar baurannya itu merata. Nah, setelah itu Dek Ayu pertegas kembali dengan menggunakan Ella Tulip nomor 07 untuk di bagian bibir terdalam. Yang nomor 07 ini warnanya itu seperti merah tua-tua gitu. Untuk lip gloss, ini Dek Ayu menggunakan lip gloss dari produk Pink Plus. Sebelum Dek Ayu akhiri videonya, kita koreksi terlebih dahulu untuk di bagian muka. Ini Dek Ayu pertegas kembali untuk di bagian eyelinernya. Kita bersihkan untuk bagian dalamnya. Oh iya, BTW ini Dek Ayu menggunakan produk dari Nongcat. Dia itu ada dua aplikator, satu yang warna coklat dan satu warna hitam. Setelah itu kita koreksi untuk keseluruhan wajah. Jadi videonya Dewi Ayu akhiri. Semoga video yang Dewi Ayu buat bisa bermanfaat buat teman-teman pemula. Dan Dewi Ayu undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye next video. See you.